Pak Darmawan? Baru bangun? Jam berapa ini, Bung? Iya nih, Pak. Aduh, kemarin malam saya lembur. Oh. Mas, silakan masuk, Pak. Ya, makasih. Aduh, maaf, Pak. Masih berantakan. Diminum dulu, Pak. Ya, terima kasih. Diminum dulu, Bu. Ya. Tumben, Pak, pagi-pagi ke sini. Emang Bapak dari mana, Pak? Sengaja saya datang ke sini. Sekali-sekali mau melihat tempat kosmu yang mewah ini. Ruang tamunya juga oke. Pasti mahal ya. Ya, lumayan, Pak. Ya, gak apa-apalah. Penghasilan kamu juga besar, ya. Begini, Haryo. Kenalkan, ini teman saya, Ibu Susi. Haryo. Jadi, saya sengaja ngajak Ibu Susi ini ke sini, mau ngasih proyek sedikit buat kamu. Sesuai dengan keahlian kamu, lah. Wah. Proyek apa nih, Pak? Apalagi, yuk. Bikin heboh media sosial. Oh iya, berita yang kamu bikin kemarin, luar biasa. Bagus sekali. Viral dan heboh. Kamu ini memang pinter cari bahan buat menyerang, ya? Itu mah, emang keahlian saya, Pak. Mau dibikin lebih kacau juga bisa. Apalagi tuh, Pak. Sekarang itu lagi tahun politik. Semua serba sensitif. Disentil dikit, langsung panas. Aduh, pokoknya gampang banget, Pak, ngegorengnya. Makanya, saya ngajak Ibu Susi kemari. Gini, Pak Haryo. Saya pengen Bapak bikin viral sebuah warung mie bakso. Warung mie bakso? Iya. Kenapa sama warung mie bakso? Oh, kita mau bikin warung itu jadi viral supaya warung itu tambah rame? Sebaliknya. Saya pengen Bapak bikin warung itu sepi, hancur. Jadi begini, Haryo. Kamu bikinlah berita soal warung mie bakso itu.
Warung mie bakso itu rame sekali. Kalau siang yo, yang makan ngantri-ngantri. Tapi kenapa kita nyerang warung mie bakso itu, Pak? Karena Ibu Susi ini buka restoran di samping warung mie bakso itu. Selama warung itu masih ada, restoran Bu Susi ini pasti kalah bersaing. Kamu ngerti kan maksud saya? Bapak tinggal bilang, Bapak butuh angka berapa. Bilang sama saya pasti bayar. Sebut, berapa angkanya? Ini alamatnya. Gimana? Saya nggak mau, Pak. Kalau tentang isu SARA, okay. Kalau tentang isu politik, juga okay. Tapi ini cuma warung mie bakso biasa, Pak. Jangan idealis lah, yo. Apa saja yang bisa jadi duit, kamu sikat lah. Udah, kamu bantuin saja Ibu Susi, ya. Halo, Reni. Aryo. Sorry, Mama yang nungguin. Enggak kok. Udah tadi macet banget. Yaudah deh, yuk. Emang sekarang kamu mau pergi kemana? Aku mau ke gereja, temenin bentar ya. Gereja? Iya. Yaudah, boleh. Ini helmnya. Oke. Kenapa sih ngeliatin akunya kayak gitu banget? Ah, enggak. Cuma sedikit bertanya dalam hati aja sih. Tanya apa emang? Ya, tumben sore-sore gini kamu ngajak aku ke Gua Maria, terus berdoa. Emangnya nggak boleh? Boleh sih. Masa nggak boleh? Aku mau berdoa di depan Bunda Maria setiap hari. Setiap hari? Mulai hari ini. Emang kamu lagi ada masalah apa? Emangnya kita berdoa itu kalau punya masalah aja? Enggak sih, tapi heran aja. Aku mau berdoa buat negeri ini, yuk. Negeri ini? Kamu mau doain apaan? Aku mau berdoa biar negeri ini tetap damai, gak ada lagi saling fitnah, saling hujat, saling maki, saling menyerang. Aku tuh udah muak, yuk. Di mana-mana kita cuma dengar sama baca berita hoax. Berita palsu. Semoga aja si pembuat berita palsu itu segera disadarkan dan diampuni sama Tuhan.
Kita pulang yuk. Yuk. Bisa. Lihat deh. Apa nih? Lucu ya, so sweet. Gue kapan coba? Makanya cari dulu. Gak ada yang mau masalahnya. Ini warung bakso punya papanya Wida. Gue baru tahu. Iya. Ini dari pagi coba. Aku gak tahu. Ya ampun, aku udah banget sih orang. Itu Winda. Winda, sini. Sini. Cepet. Maaf lama udah tadi ya. Iya, lama banget. Maaf, kenapa sih? Ada apa sih? Win, kayaknya lo harus lihat ini deh. Itu warung bakso punya papa lo kan? Hah, enggak. Bukan. Ini bohong, fitnah. Bukan. Gue juga gak percaya, Win. Masa itu bakso pakai daging apa tuh? Daging tikus. Shh, jangan keras-keras. Tempat umum. Ntar kalau ada orang yang tahu, gimana? Ya ampun, Jen, berita ini udah nyebar. Gue juga tahu informasi dari Simon. Lihat nih, anak sebelah udah pernah heboh. Win, lu harus bantah berita ini deh. Kalau emang ini bukan berita benar. Ini tuh posan tadi pagi yang like sama komen aja udah sampai 500 lebih. Kalau lu diamin aja, ntar ini berita nyebar, orang-orang yang pada tahu gimana? Tapi semua ini tuh nggak benar, Jen. Papa nggak mungkin bikin bakso pakai daging tikus. Foto ini pasti palsu, ini editan. Winda! Udah, biar aja dulu. Makanannya enak ya, sayang? Ini nih, baru namanya makanan bergizi. Jangan cuma makan mie bakso tiap hari. Nyindir. Emangnya kalau aku suka makan mie bakso nggak boleh? Boleh sih. Tapi nggak perlu tiap hari juga, kan? Ya, suka-suka aku dong. Kok kamu gak ngabisin makanannya? Nanti keburu gak enak loh. Kamu sih ngomongin soal mie bakso. Aku jadi sedih. Emang kenapa sama mie bakso? Kamu tahu kan, di kota ini ada warung mie bakso yang terkenal banget. Oh, itu Anugrah. Iya, tapi sekarang udah tutup. Ya, tapi semua juga udah tahu kan kenapa warung itu tutup. Kan udah viral 1 bulan ini. Emangnya kamu percaya sama berita itu? Ah, udahlah. Yuk lanjutin makanannya. Haryo, kamu percaya ya sama berita itu? Haryo, kamu gak jawab pertanyaan aku. Apa yang mesti aku jawab sih, Ren? Aku bukan penikmat mie bakso. Dan aku juga gak peduli soal mie bakso. Berita soal tikus itu juga udah viral, Ren. Semua orang juga udah tahu. Ya tapi aku ngerasa itu tuh hoax. Ada orang gila yang coba bikin fitnah. Ren, malam ini kita lagi ngerayain ulang tahun kamu. Kamu jangan bahas obrolan gak penting gini dong. Apa? Gak penting? Kamu gak ngerasa kalau negeri ini lagi sakit? Kamu gak peduli orang bisa bikin berita hoax seenaknya? Udah, aku gak mau bahas soal ini lagi. Reni, kamu mau kemana, Reni?
Tunggu, kamu putrinya Pak Gondo kan? Pemilik warung Anugrah. Kakak kenal saya. Sini duduk dulu. Saya sering ke warungnya Pak Gondo. Berapa kali saya juga lihat kamu di warung. Benar kan kamu putrinya Pak Gondo? Maaf Kak, saya mau pulang. Boleh, saya tanya sedikit. Kenapa warungnya tutup? Saya nggak perlu jawab kan, Kak. Kakak pasti tahu kenapa. Warungnya makin sepi. Nggak ada lagi yang berani makan di sana. Saya salah satu orang yang nggak percaya sama berita itu. Harusnya berita itu kamu lawan. Kami udah coba lawan, Kak. Tapi nggak ada yang percaya. Semakin kami lawan, malah semakin gencar fitnahnya. Ini sekarang, Papa terbaring di rumah sakit. Pak Gondo kenapa? Papa kena stroke. Papa gak kuat menghadapi kenyataan. Usahanya puluhan tahun, hancur gitu aja. Hanya karena berita fitnah. Yoga, gue butuh bantuan lu. Mau minta tolong apa, Ren? Lu kok kelihatan serius gitu? Ada yang penting. Genting. Yoga, lu kan jago IT. Gue pengen lu bisa ngelakuin sesuatu buat negeri ini. Buat negeri ini? Aduh, kedengarannya patriot banget. Non, 17 Agustusan. Udah lewat, masih belum bisa move on dari hari kemerdekaan. Gue serius. Oke deh, gue dengerin. Di kota ini, ada warung mie bakso yang terkenal banget. Anugrah. Lah, lu tahu? Gue kan penggemar mie bakso, Ren. Siapa coba yang gak kenal warung mie bakso Anugrah? Tapi, lu juga tahu kan kalau sekarang warungnya udah tutup? Ya tahu lah. Itu kan beritanya udah viral. Lu percaya sama berita itu? Ya elah, Ren. Emang gua sedangkal itu. Gua yakin itu cuma hoax. Gila aja. Ada orang yang tega main-main kayak gitu. Kalau lu tahu itu hoax, kenapa lu diem aja? Lah terus, gua kudu gimana? Tadi sore, di gereja, gua ketemu sama anaknya Pak Gondo. Pemilik warung mie bakso Anugrah. Dari dia, ku juga tahu kalau sekarang Pak Gondo terbaring di rumah sakit kena stroke. Sampai segitunya? Ya, gue yakin sih Pak Gondo pasti stres berat. Hasil kerjanya puluhan tahun hancur berantakan gara-gara hoax. Gue nggak tega lihat anaknya nangis gak. Sumpah, lu bayangin aja gimana perasaan keluarga mereka difitnah kayak gitu. Gua gak ngerti deh, siapa sih yang tega banget nyebarin fitnah kayak gitu. Iseng banget, sumpah. Tapi gua pikir ini bukan iseng. Ini sengaja dibikin. Kalau gua lihat dari komen-komennya, ada kelompok yang sengaja bikin hoax dan bikin tambah panas. Persislah kayak berita hoax yang jatuhin politikus sekarang ini. Lu bisa kan ngelacak siapa yang bikin berita hoaxnya itu?
Gue tahu kemampuan lu gak? Gue gak mau, Ren. Itu bukan urusan gue. Lu gak peduli? Bukannya gitu, Ren. Tapi buat apa? Pantes aja negeri ini makin sakit. Soalnya kita tuh udah hilang sama rasa kepedulian. Harusnya kita tuh perang lawan hoax, gak? Ini kerjaan kelompok besar, Ren. Lu pikir ini kerjaan jaringan kecil? Ya tapi seenggaknya kita tuh melakukan sesuatu. Kalau semua orang gak peduli kayak lu, gimana nasib negeri ini? Hancur gak? Tapi kenapa lu gak minta tolong Haryo? Dia juga jago lu IT-nya. Iya sih. Cuman tuh gue gak sejalan sama dia. Gue tuh gak bisa ngomongin hal kayak ginian sama dia. Ujung-ujungnya pasti berantem. Terus gue juga yang kecewa. Makanya gue lebih percaya sama lu. Mau kan lu bantuin gue? Terus kalau gue berhasil bongkar, lu mau apa? Lu lihat aja nanti. Gue gak akan tinggal diam aja. Harus ada orang yang berani untuk mulai melawan. Selamat pagi, Yoga. Tumben udah bangun. Bukannya udah bangun, Ren. Tapi belum tidur. Udah mau berangkat kerja ya? Iya nih. Gimana? Udah ada hasilnya belum? Gua udah berhasil, Ren. Buset deh. 2 minggu baru berhasil gua ngelacaknya. Serius? Jadi lu udah bisa lacak? Siapa yang bikin berita hoax soal warung Anugrah? Yoga gitu loh. Bisa gak lu kirim sekarang ke gue? Gue mesti laporin tuh orang ke polisi. Sumpah gue udah greget banget. Tapi gue gak yakin lu bakalan berani laporin orang itu, Ren. Gak yakin? Lu pikir gue gak berani? Lu lihat aja, Yoga. Gue bakal laporin tuh orang ke polisi. Tapi lu jamin dulu data lu valid. Jangan-jangan nanti gue yang kejebak fitnah. Data gue jamin 1000% valid. Bukti komplit, gue udah berhasil ngelacaknya. Bener nih, gue sih percaya aja sama lu. Siapa sih? Orang deket. Hah? Maksud lu orang kota sini? Lu kenal dia kok. Gue kenal? Siapa? Sorry ya, sebenarnya gue udah gak aneh kalau dia suka bikin berita hoax. Aduh, siapa sih, Gak? Pacar lu, Ren. Haryo. Apa? Haryo? Reni, ayo masuk. Duduk dulu, Ren. Tumben kamu pagi-pagi kesini. Kamu nggak pergi kerja? Aku cuma minta satu dari kamu. Kejujuran. Apa benar kamu yang bikin berita palsu soal warung mie bakso Anugrah? Apa sih, Ren? Kenapa soal mie bakso itu selalu jadi pikiranmu? Jawab aja pertanyaan aku, Haryo. Gak usah muter-muter deh. Pertanyaan kamu itu aneh, Ren. Kamu sendiri yang bilang, jangan bikin cerita fitnah. Tapi kamu sendiri udah main nuduh aku sembarangan. Aku gak nuduh kamu. Aku cuma nanya. Tapi pertanyaan kamu itu sama aja nuduh aku, Ren. Jawab aja pertanyaan aku, Haryo. Benar atau enggak? Aku punya buktinya, Yo. Jadi ini kerjaan kamu selama ini, bikin kacau negeri ini dengan segala macam berita palsu. Reni, aku tuh cuma... Kamu tahu enggak? Keadaan Pak Gondo sekarang, pemilik warung mie bakso Anugrah. Dia kena stroke. Bangga kamu ya? Senang bisa bikin hancur hidup seseorang yang udah puluhan tahun cari nafkah secara benar. Kamu ngerasa hebat. Reni, aku tuh cuma... Kamu sendiri tahu kan, Yo? Aku paling benci sama orang yang kerjanya ngadu domba. Aku tuh prihatin, Yo. Aku tuh muak sama keadaan negeri ini yang penuh sama orang yang cuma bisa nebar kebencian sama kebohongan. Dan aku gak nyangka kamu salah satu di antaranya. Kamu bisa ngejelasin, Reni.
sih? Ada berita apa? Kacau nih. Nih loh. Nih. Lihat beritanya. Polisi nih udah mulai beraksi nih. Banyak admin yang ditangkepin selama ini. Iya kan? Iya, kita harus hati-hati. Iya. Gimana nih bang? Jangan sampai mereka yang ketangkep ngoceh lagi. Kita kebawa-bawa. Bisa merembet lagi kemana-mana. Si Haryo gimana? Apalagi? Udah lihat Facebook belum? Soal apa lagi? Soal Anugrah dong, apalagi? Ada orang yang coba bongkar kalau soal tikus itu hoax. Lah kok bisa? Saya pikir Haryo aman kok. Selama ini dia cukup pintar. Pokoknya ya bang, aku gak mau loh kebawa-bawa soal begini nih. Abang dong yang beresin, bikin beres semuanya, bikin aman gimana? Iya, sebentar. Ya, kita harus bersih-bersih sedikit nih. Suruh orang kita. Tapi ingat ya, jangan sampai bikin geger. Semua harus smooth. Ya, namanya Haryo. Tanya si Black, di mana alamatnya? Reni sayang, ketika kamu baca email ini, aku udah mutusin semuanya. Aku emang salah. Aku emang yang buat warung Anugrah hancur berantakan. Reni, kamu pantas membenciku. Aku menyesal. Setiap kali aku buat berita palsu, setiap kali ada gejolak di media sosial, setiap kali itu juga, aku sebetulnya menangis. Aku tahu, Ren. Apa yang aku lakukan ini gak cuma ngerugiin banyak orang, tapi juga nyakitin, bahkan ngebunuh orang yang gak bersalah. Kalau kamu tanya, kenapa aku lakukan semua ini? Jawabannya cuma satu, karena uang, Ren. Kamu benar. Bagaimana negara ini bisa damai kalau orang sepertiku gak pernah berhenti untuk menebarkan kebohongan dan kebencian? Aku gak pengen kayak gini lagi, Ren. Tapi aku juga gak mudah keluar dari situasi seperti ini. Nyawaku mungkin jadi taruhannya. Tapi aku udah putusin malam ini, Ren. Aku cinta negeri ini. Aku ingin negeri ini menjadi rumah yang penuh kedamaian, penuh kasih, dan gak ada lagi kebencian. Sekarang, aku bakal nyerahin diri ke polisi, Ren. Aku harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanku yang gak pantas ini. Maafin aku, Ren. Maafin aku. Thank you.
Thank you.